Terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Lama tak mau membahas Amanda Manopo, bahkan tak pernah mengakui kalau dirinya putus dengan Amanda Manopo. Kali ini Billy Saputra terang-terangan menyebutkan dirinya diblokir Amanda Manopo dari sosial media hingga komunikasi. Dirinya tak bisa lagi ngobrol dengan Amanda Manopo dan berteman dengan Amanda Manopo. Meski kini Billy diberitakan dekat dengan Memes, namun Billy mengakui dirinya sulit melupakan Amanda Manopo yang cukup lama berpacaran dengan Billy, dan Billy sesumbar dulu pernah berencana akan menikah dengan Amanda Manopo. Punya banyak kenangan manis bersama Amanda Manopo, Billy Saputra ungkap kekesalan dirinya diblokir Amanda Manopo setelah putus. Ada permasalahan, namun Billy Saputra menyebutkan semuanya sudah selesai. Billy Saputra hanya ingin berteman. Hari ini judulnya kayak semua televisi isinya Amanda Manopo. Pusing. Aku udah make wish belum? Udah make wish belum? Apa doanya? Doanya apa? Pakai masker dulu. Sempat menutupi putusnya dengan Amanda Manopo, namun kini Billy Saputra diberitakan dekat dengan Memes. Bahkan Billy Saputra pun kini sudah mulai menghapus foto Amanda Manopo setelah Amanda Manopo mengungkap ke publik kalau Amanda Manopo sudah ada hubungan lagi dengan Billy. Ada ulang tahun kan? Berbeda dengan mantan-mantan yang lain, Billy Saputra masih berteman, namun kini dengan Amanda Manopo. Putus dari Amanda Manopo, Billy Saputra sedih karena diblokir Amanda Manopo, tak bisa berkomunikasi lagi. Bahkan tak hanya Amanda Manopo yang tak mau lagi berkomunikasi dan berteman dengan Billy Saputra, keluarga dari Amanda Manopo pun membongkar kedok kalau selama ini Billy Saputra nampaknya memanfaatkan Amanda Manopo dengan semua konten-konten settingannya, membuat Amanda Manopo kesal. Mau ucapin terima kasih banyak semuanya yang udah nonton Ikatan Cinta, TV Area udah menyentuh 14. Nonton terus, semoga makin banyak yang suka. Dan tunggu episode-episode berikutnya. Kakak Di capek, kasihan. Udah briefing. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.